macan tutul. Seekor macan tutul ini berlari hingga atas pohon untuk menangkap babon yang sudah diincarnya sejak tadi. Tidak ingin tertangkap dengan mudah, babon itu berpegangan pada cabang pohon, tetapi pada akhirnya sulit dijangkau oleh dirinya. Macan tutul yang mendekat membuat dirinya kaget dan memilih untuk melompat ke tanah meski peluang tertangkapnya cukup besar. Seharusnya babon tetap mempertahankan dirinya di dahan pohon, tetapi siapa tahu ketika kita ketakutan, kita akan melakukan apa saja untuk selamat. Lain halnya dengan macan tutul ini yang dikelilingi oleh sekawanan babon yang hendak mengusirnya dari wilayah itu.